baru saja dilakukan sebuah pemain artis. Kami tunggu. Kali ini sebenarnya nampaknya para pemain dari Kastil bersiap-siap. Nampaknya harus dioper di nomor punggung 10. Satu pemain dari Ori Malang akan melakukan sebuah ancaman. Lalu sebuah set yang akan dilakukan menuju kepada pemain-pemain dari Kastil bersiap-siap ini ya. Kick off babak pertama baru saja dimulai, sebuah plot set dilakukan. Satu poin perdana menjadi 1-0 untuk para dari Kastil. 1-0. Ini dia. Kastil kembali mencoba untuk bermain-main bola, mereka sebuah tekanan. 1-0 dilakukan, bergerak di merah, angkat ini dia. Sampai ke budaya. Masih play on, angkat Saimin. Bergerak oleh Malang. Cakap. Bubun terhempas tadi, bloknya error. Poin kembali berpindah menjadi 1-1. Sementara kita lihat teman Bubun 4. Ini dia. Ada Gugun Adam satu, dan kali ini nampaknya sebuah error umpan yang tidak baik. Soyon Seren masih lebih dari Tio Saimin, lepas kembali cantik, angkat jepret, dorong kanan, dorong kiri, Kastil, dan akhirnya apa yang terjadi, luar biasa. Gilang kembali melakukan sebuah tipuan dasar. Gilang kali ini bersiap-siap, Gilang bergerak, Tio angkat Gugun, Tio keren, ada satu pergerakan jepret, dan terjadi sebuah penamatan bola yang tidak baik tadi dari libero. Poin menjadi 3-1. Saudara-saudara, kali ini kembali masih ada Gugun, satu set dilakukan, satu resip umpan kali ini jos, ada tahanan bola nampaknya. Poin kembali menjadi 4-1. Saudara-saudara, masih ada anak-anak dari Malang. Ori Malang nampaknya keluar. Saudara-saudara, kembali poin lagi masuk sepertinya. 5-1. Kembali bergerak, Ori Malang susun serangan, menyamping, angkat, Tio kembali, Saimin di budaya, terbaca kembali, umpan, Jepsius, angkat lagi, satu timbuan kembali, variasi ular, angkat kembali, Saimin, pendek, tidak ada gerakan, angkat lagi, umpan, Jepret, Jus, ada Nick yang baik, baru tahu, kan, nampaknya kembali menyentuh bibir net. Angka 25. Kali ini Gugun memutar-mutar bola, melakukan sebuah ritual, bergerak dengan sebuah WhatsApp. Wah, lagi-lagi ada Dik. Nampaknya keluar, saudara-saudara, kembali menipis menjadi 3-5. Kali ini masih ada Gugun yang lagi-lagi Gugun mencoba memberikan sebuah tekanan dengan sebuah serve. Gugun ada resip tadi dari Gugun, lagi angkat. Satu dorong kanan kiri, Tio. Terlepas tadi. Menjadi 6-3, saudara-saudara. 6-3 dari belakang. Messi, Saimin, Gugun, Jepret. Gede lah, iya. Menggelangan nanti. Rojan melu. Gede. Melu pengadaan sorong. Iya. Nggak tiga nggak gede gua. Ada error dilakukan Chan, maka dengan demikian kembali berpindah lagi para pemain dari Kastil melalui Saimin. Ada resip tadi dari Panji, satu dalam kanan kiri, bergerak lagi Panji, coba selamatkan bola Chan. Tio Hage bergerak, Gugun angkat, jok kambung tadi bolanya. Ada netball nampaknya, apakah melebar tadi tangan dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Melihat wajah dari buku, kembali semangat setelah timnya bisa menyamakan kedudukan. Dorong kanan, dorong kiri, bergerak. Tepuk tangan yang meriah terlihat nampak dari para penonton yang hadir pada siang hari ini. Ada Saimin Aryadi, coba dengan sebuah plosok TP saja. Oke, saudara-saudara, Kastil kembali margin 2 angka atas lawannya Ori Malang. Mas, Patil. Kalau bisa dipakai pas pantas.
Ya, kembali ini dia ada Saimin dari Kesukunan Kidul, masih tengah bersiap-siap. Putra dari Bapak Haji Salim dari Bu Hajah Maryam, dengan sebuah jam set dilakukan, bergerak kembali Panji, dorong lagi, ada tumpuan dasar. Apa yang terjadi? Dan nampaknya kembali error lagi-lagi para pemain dari Ori Malang. Maka dengan demikian Saimin kembali mendapatkan satu S point di angka 96. Resit angkat lagi Ori Malang. Jepret, ada blok yang baik. Ya, baik sekali ke korban gabat jatuh. Saimin ada. Min Saimin gagal tadi menyeberangkan bola. Kembali poin BPJS didapatkan Ori Malang. Kembali dengan satu jam setiap lakukan kelas. Ada Tio, Dugun. Saudara-saudara, 8-9 masih cangcingcung kembali dengan jamsetnya. Tidak bisa melewati net dengan demikian error, maka jatuh di dalam pertahanan 10-8. Oh, gitu aja. Kali ini Kesukunan Kidul mohon ke depan. Semangat Bapakku, Ibuku, Soloson. Kembali 11-8, saudara-saudara. Masih kita lihat, bergerak ke belakang. Ini dia, masih anak-anak dari tim Kesukunan Kidul memberikan sebuah tekanan. Ada sebuah resep yang cantik. Rakan-rakan tim budaya. Ada sebuah sentuhan manis nampaknya terhadap tangan dari seorang Tio Hage. Maka 9-11 kali ini. Masih kita lihat pemain dari Ori Malang, satu jam set dilakukan. Ada Rizik yang ngecor, ada Tio kembali dari siapa di sana. Saimin memberikan poin BPJS kepada Ori Malang sehingga kembali sama 11-11 satu jam set bergerak ngecor, ada Dik angkat lagi ke belakang. Maminya saudara-saudara, masuk kali ini luar biasa. 12-10 terpaut dua angka. Pakulu semakin semangat, langsung saja mendekat kepada pinggir lapangan untuk memberikan semangat kepada anak buahnya. Lagi-lagi sebuah spike yang enor, saudara-saudara. 13-10 nomor punggung 3 masih kembali memberikan semangat kanan. Tarik nafas, ancang-ancang, lepaskan sudah. Sayang sebuah sepiang nampaknya sia-sia. Bapak Haji Mastika, Bapak Haji Mastika berganteng alokasi penuntut saudara. Kembali Bapak Haji Mastika angkat kali ini. Resip dari seorang, kembali angkat lagi Tio. Tiga bol serbuk, kembali bisa dibobol dari seorang Tio. Seperti membobol pendungan Waru Gede, saudara Waru Jaya. Poin kembali jadi 14-11, ini dia. Masih terlihat ada Tio Hage Putra Semarang. Bergerak, satu jam sudah dilakukan. Ada resip yang baik, angkat. Gugur saudara-saudara. Gugur 12-14. Kembali para pemain dari Ori Malang, satu set dilakukan. Ada Isik angkat kali ini. Saimin pelan kembali menahan Panji. Umpan terus block out saudara-saudara. Block out 13-14. Satu angka terlebih para pemain dari Ori Malang. Kembali anak-anak dari Ori Malang masih terus mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Hanya satu angka, ada Saimin, ada Gugun. Gugun dasar mudah. Kali ini ada Dik dari seorang Tio. Kembali sayang. Kembali dan kembali. Oh, nomor 5 ya, Arlo Kutu. Ini foto ini. Ya, kembali. Kembali ada Kasbul, Serebel, Solo, Jepret, ada Dik dari Tio. Rapat-rapat, Jepret, Saimin namu. Saimin ugal-ugalan, Saimin namu. Kena beli sih. Masuknya kembali Saimin dan Haji Mastika saudara. Kembali resep ada siapa panjang angkat. Sam bin Haji Mastika Bandar Udu saudara. 14-16 kembali ini anak-anak dari Ori Malang. Memberikan satu tekanan apakah bisa melewati angka 16 di angka 14 saat ini.
Kembali dia, satu close dilakukan ada Tio. Kembali Saimin ada blok. Lagi-lagi luar biasa Saimin. Bloknya rapat 18-15. Ya, Saimin satu close dilakukan Panji terima angkat sang center kembali spike blok yang baik. Bergerak ke belakang, tipu daya sang ke belakang lagi ada B. Masih ada Saimin, ada Tio one by one. Keluar saudara-saudara. 16-18 Chan bin Haji Masika kembali lalu tersebut Chansot Chapa Pras terbaca Jebret Mahan kembali angkat Oman Singil orang tempat tempat sudah mempayungi seorang Tio Hage saudara-saudara Tio Hage Putra Semarang Bandar Jangkrik saudara-saudara resep ada resep poin 20-16 terlihat warna wajah dari ibuku Kasbul tersenyum-senyum manis setelah angkanya 4 angka meninggalkan kali ini 1 angka didapatkan anak-anak dari tim Ori Malang 17-20 3 angka masih Ori Malang. Satu jam sedia lakukan 1, 2, 3 umpan serangan. Tio. 18-20 saudara. Maju. Apakah ada spike gulangan saudara? Resik, Soyot. Bukan 378 penipuan 21-18. Kali ini masih terlihat satu pemain resep dari Chan ada Gecol lintas pulau saudara-saudara 22-18 kembali ini dia nomor punggung 3 Kasbul siap Serebel Solo Jeret Bro angkat lagi Jus Jus yep. Tidak salah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 blok saudara dari belakang. Ayo Gus. Comeback saudara. Blok terus Gus. 23-18. Boleh, boleh kuat, kecok. Kembali anak-anak dari Kasbul tekanan. Jauh kali ini 5 angka. Ada sebuah riset. Set pun 24-18. Kembali ini anak-anak dari Kasbul. Bu Kasbul kembali. Satu plus satu dilakukan. Panji error kembali ini dia. Jebret. Tidak ada tik. Tidak ada cover dari anak-anak Kasbul. Satu angka 19-24. Masih kembali terlihat sebuah pemain dari tim Ori Malang. Apakah kembali memberikan sebuah tekanan? Ada resip dari Beros. Selebel. Masuk, selesai. Akhirnya Paku Kasbul tersenyum-senyum manis dan kembali berpindah. Setelah ini, mohon siap-siap pertandingan ke-12. Antara besok menghadapi Pemda Sindang Mekar yang dilatih oleh Sukarya sudah kita menurut tidak apa-apa yang yakin benar aduh cilik itu
Saudara-saudara, nampaknya Bapak Pru Giantoro hadir di pinggir lapang. Pak Pru Giantoro Wonosobo Mangun di Broto, asli Wong Mojokerto. Ya usia kosong kosong Surya Yohage subuh subuh besok subuh putra Pegunungan Jawa Tengah Yohage pemilik 18 ekor burung murai 1-0 kembali berpindah untuk para pemain dari Ori Malang. Satu pemain janggung kembali Gugun tengah bersiap-siap memberikan satu setnya pelan kembali ada sebuah umpan yang cantik namun Saimin gagal pada mengkonversi satu pergerakan cos dan sepertinya error dan lagi-lagi poin menjadi satu sama sampai Gus kembali minta Roberto Carlos sudah gara Bapak Apan Roberto Carlos laku mas jare pemasaran kembali ada Mikael Platini Mikael kembali lakukan satu sam angkat kali ini sebelah coba Mikael dengan kaki tadi cakep dua sama saudara-saudara kembali berhubung berapa tahu kembali satu kosong hasil dia lakukan angkat ini dia ke belakang Saimin akhirnya Saimin menuntaskan umpan yang diberikan mereka 3-2 berpindah lagi Gugun kembali mencoba jambul bagian begitu semangat saudara-saudara bonus kembali abang-abang lande angkat lagi sebelah aduh Chen kembali lagi ya tiga sama enggak kemauan katon gini loh tiga sama katonnya kan ada Chen ya, ada Tio ada Gugun Saimin ya terkenal pergentungan mengenai tangan para pemain dari tim Ori Malang maka dengan demikian pun menjadi 4-3 kita lihat ini ya bergerak lagi ke belakang ada si Saimin Aryani Saimin terlalu pendek poin berikutnya satu Ori Malang menjadi 4 sama kali nomor 7 Ori Malang iya Ori kembali satu jam sebelum bergerak terlalu beras tadi bolanya dan keluar 5-4 ayo mas satu pemain 5 kembali bersiap-siap bergerak angkat dicebret dorong lagi oh mama mia lecato kuenta persoiko 6-4 beras dua angka ketiga para pemain dari Ori Malang ada proses ada kek angkat jebret ada dek yang baik kembali masih anak-anak dari Kastu nomor punggung 9 Bin Haji Gian kembali open pass oh masih play on kembali tangan kanan tangan kiri angkat Ori Malang back gagal masih ada penyelamatan dengan Saimin angkat umpan jebret yo selebel cakap gugun open pass ala luar biasa Saimin tak mampu untuk bisa memberikan satu poin Saimin saat ini memiliki empang 3 hektar di Brebes saudara dan juga ada 5 hektar kebun bawang ya lele kembali juga ada lele kumis kembali 1 setiap error menjadi 95 pemirsa 95 masih kita lihat anak-anak dari tim belum tenang mas ya masih kita lihat anak-anak dari Pemdes Kasdu satu proses dilakukan ada racing kembali angkat bergerak oh tanggung kali bolanya 1 2 3 4 5 6 7 Gugun Tio kembali angkat bergerak oh tanggung kali bolanya 1
Nampaknya perlu penyelam saya yang baik dan juga penyesuaian dengan seorang Gugum Sulampio, karena ini merupakan kali pertama mereka bisa disatukan. Ya, kembali ada resip yang terhalangi tadi. 79 79 Semangat 45 bergerak anak-anak dari Oli Malang. Ada Tio, ada Gugu, Nakam, Jebret, Saimin. Satu, dua, tiga, resepsian, angkat, Jebret. Masya Allah. Itu dia, spike breathing, saudara. Untuk kita lihat tadi satu pemain. Kembali ada sebuah resep. Saimin pendek, angkat pelan. Jos di belakang terbaca. Selamat bola. Bola ke belakang, bergerak lagi, angkat. Jos. Iya salah. Iya salah. 11-8. Nah, tu gelar mana? 3-4. Ini dia saudara Aliando, bersiap-siap. Aliando kembali akan bersiap-siap. Amati kemana arah bola. Ya, menuju depan satu pemain. Sen angkat lagi dari cerutu Sen. Oh, luar biasa Tio. Tak tertolong, Pak Mias. Poin 9-11. Langsung ada resi Tio. Angkat Gugun. Tipuan terbaca. Ini akan keluar. 12-9. Kau tak kalah lu, terus tutur banget. Tak perlu. Oh, Tio, luar biasa. Oh, tidak bisa didik. Berpindah 10-12. Dan kembali si anak terbang. Keras dan akhirnya masuk nampaknya poin 11-12. Gaskin. Gan jodoh. Kembali, Jos, ada resep, over pass. Saimin keren, bola jalan Saimin. Luar biasa Saimin, 13-11. Ya, kembali. Sebuah hal yang nampaknya kembali tidak baik untuk bisa diberikan satu kesempatan untuk memberikan sebuah tekanan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lagi-lagi, saudara-saudara. Di angka 13-12. Siap, Serebel, Sarawak, Rakatak, Cakap, Cius, Agap, Wan, Su, Sri, Ros, luar biasa Mas Serebel, bergerak ke belakang, Rakatak, Wan Mewan, ada patetok, saudara-saudara. Semangat kedua tim. Kali ini Ori Malang tekanan. Ada resik, gugur, dorong, keren. Lagi-lagi sebuah sentuhan manis. 14-13. Kali ini anak-anak dari tim Kasdur. Kasdur pendek lagi, angkat, jebret. Apa yang terjadi nampaknya blok audio 14 sama Kawin Kiai kembali Barsiam saudara-saudara. Ada Tio, ada Saimin, ada Tio bola jalan, ada Dik yang baik kembali 4. Oh hoi, kena blok, angkat lagi Selebih, Overblok. Itulah kepintaran dari seorang Saimin, kembali bisa menyentuhkan bola ke pemain lawan. Berubah arah sudut dikejar oleh rekannya. 15-14, jab kembali kali ini. Satu resip, satu umpan. Dos!
Itu budaya yang baik. 15 sama, saudara-saudara. 15 sama. Kembali anak-anak dari Tumali Malang terus memberikan sebuah perlawanan. Masuk, saudara-saudara. Semua orang terlihat. Yohage, pendek lagi, oke cowok kali ini. Bos, smash yang indah tadi lakukan seorang Chan, apapun bolanya pasti bisa dikonversi oleh seorang Chan. 16-16 sama hanya seperti setiap pertama pemirsa. Ini dia Chan. Kembali masih ada Dik, ada Umar, ada Blok, Saimim, Sorolok, kata akhirnya jari gak jari saudara-saudara. Jumping. Power yang memiliki Saimim kembali bisa membuat bola berubah arah. 17-16 ada Aldi Aliando kembali. Masih di kembali umpan kali ini ke belakang Saimin cakep. Melihat sibuk sekali Dr. Andes Haji Jombor Semanjuntak sila lagi sajana hukum yang masih terus menunggu pemain-pemainnya. Samuel Rakatak Saimin 18-17 aja dulu. Aja Gundo 18-17 satu sub berhasil melahirkan Saimin Dio. Apa yang terjadi? Aja Gundo 19-17 oh ya udah, tunggu aja udah. Nah, gue udah situ, gue udah pesan. Nah, ini Pemdes sedang mekar. Akan menghadapi Dishub. Dishub. Sejak. Mana lah. 11-11. Oh, gue lah. Kembali dan kembali sebuah set. Apa yang terjadi? Ada miskomunikasi. Enak. Satu-satu, resim kembali angkat. Saimin. Tidak perlu kalah Saimin ya. Semesnya. 18-20. Awan ke tiang. Kembali kumpul. Kembali. Kumpul kembali. Sebenarnya kumpul dari Diknya gagal. 21-18. Ada Chan. Chan mati. Oh, keras Chan juga. 22-18. Aja Gundo. Aja Gundo. Coba. Oh, tipunya terpaksa kali ini, tipu dari dan loncatan yang nampaknya ragu-ragu tadi sehingga 19-22. Ya, ada Rio datang Rio. Ada 2, 3, 4, 5. Jebret Rio kembali serbel one by one. Rio asingin. Elia. Cantik out. Serbel. Saya. 21-22. Error. 22-22, saudara-saudara. Masuk. Kita lihat juga ada Topan, ada Panji.
Kembali ini dia, ada Saimin Aryadi, Rio Asikin, pemain yang setelah menikah berlibur ke Jepang 3 hari 3 malam. Kembali dari sip, ada umpan, angkat kali ini. Aha, terlambat tadi Rio. Kenapa lu? Aja bulan, 23-22. Kembali ini dia, 23-22. Set point, saudara-saudara. Set point. Set point. Ada resep. Dia cakap, bergerak kembali angkat. Nampaknya harus rubber set. Datang saat yang tepat nampak kita sudah dari berbes ini, saudara. Kenapa mereka bisa terlambat karena ketemu dengan arak-arakan? Ayo, mulia, mencari kita apa dah yo? MTO, yo, Rio, arak-arakan mana yo? Andi Putra apa yo? Lagunya apa mas Pak Lewat ya? Lagunya? Pemunyo? Wah, wajah tegang terlihat dari Dr. Andes Haji Jombor Sinalahi juga karena sebentar lagi timnya akan bermain tim AU batal membatalkan pusing pusing kemarin pusing tidak ada rotasi 180 derajat terlihat tadi para pemain Kasubungan Kidul ada topan mereka merupakan alumni Mahasuara berbeli Mahasuara berbeli panganan kasih ketan kan Kasun. Wah ini dia sebuah dari kas cembung Pak Anjurio Nando Tovan kembali anak-anak dari Ore Malang ada Risa dari Belo kembali anak Panji bravo tadi Topan apa yang terjadi dengan Topan saudara-saudara nama panjang dari Topan adalah Angin Topan 1-0 Ore Malang ada Risa angkat Panji jebret ada blok kembali angkat Topan jebret lagi lagi ada blok bergerak lagi yang ditunggu Bapak Komogianto satu sama kembali ini dia ada Rio RCG 1-2-3 bergerak angkat nampaknya keluar saudara-saudara 2-1 saudara-saudara kembali masih ada Rio apapun makanannya minumannya teh Rio siap resep angkat Sebel, rakyat tak jatuh jelas, bergerak, jangan angkat Sebel.
apa yang terjadi? Terjadi duel udara di mana dia memenangkan duel dengan pemain lawan, maka akan menjadi 3-1 kepada Rio Asik. Sebuah set yang indah memukau. Poin menjadi 4-1 kepada Rio. Rio amati rekan-rekan dan juga amati tim lawan dengan satu sebuah lakukan pendek saja. Bergerak kali ini Chan angkat mundur kembali Chan. Yes! Chan luar biasa. Chan ngamuk, Chan ugal-ugalan. Poin 2-4. Masih kita lihat anak-anak dari Orimala. Ada Rio, ada Santanyi. Oh cantiknya seorang Rio bersih tadi tidak menyentuhnya sedikit pun. Karena dia sadar bukannya telah yang pantas disentuh, tapi bibir celah yang pantas disentuh. Kembali ini dia, ada seorang Topan. Angin Topan beliung kembali. Memberikan sebuah tekanan sambil blokar. Bergerak paling anak dari Orimala. Umpan cantik. Ada Chan lagi, ada blok. Ada siapa di sana? Dek yang baik. Badan andai saja tadi ada umpan, maka mungkinkah hasil akan berbeda 3-5. Sementara kita lihat ini pemain-pemain dari tim Orimala akan memberikan sebuah tekanan dengan sebuah setnya. Satu set dilakukan, bergerak kembali sana adalah Saimin Angkat. Ini dia, bola kumpul. Setelah tadi Nando melakukan sebuah loncatan, datang dari belakang, menyelinap. Seperti hantu yang tiba-tiba datang seorang Saimin. Suruh gubernur kembali bergerak lagi. Oh, hampir lepas. Ada Nando, orang tak lepas. Angkat lagi bergerak ke belakang. Lihat, Chan, ada resep yang baik. Oh, nampaknya lagi-lagi. Hanya satu orang anak yang satu ini, Chan, luar biasa. Terbuat dari apa kamu nak? Luar biasa, 4-6 kembali Chan. Tarik nafas pun bola. Ritual dia lakukan kembali bergerak. Satu jam, satu. Ah! Ucap puji saya nampak tidak membuat seorang Chan mendapatkan poin. Dan kembali, poin berjaya sebentar baru para pemain dari tim Kasbul. Apakah akan kembali poin? Angkat lagi, ragu-ragu, dan akhirnya Rio. Ada netball dari sayang, 1000 kali sayang, 5-7 kembali bertambah lagi, saudara-saudara. Untuk para pemain dari Ori Malang, tegang terlihat, satu pergerakan, jebret, receive, libero, angkat, jebret. Rio memainkan dengan kontan, saudara-saudara, lunas, impas, 8-5. Mohon bersiap-siap setelah ini ada Disub dan juga Dendes Sindang Mekar. Dan berapa oleh Sukarya, Sukarya, Siman Juta, kembali 8-5. Ya kembali ada Nando, Nando, ada Rese, anak-anak dari Orang Malang. Saya kata yang ada belakang, Nando selamatkan bola, kembali ke depan. Bergerak ke belakang, angkat Topan, selebel. Oh, panggung tadi kembali, masih bayar kembali dari Yoh, Yoh angkat, Yoh salam. Itu dia yang dinamakan Cocor BTK. Cocor Bebek, saudara. 9-5, Bapak Kerugian, saudara. Bapak Kerugian kembali, angkat lagi bergerak, selebel. Itu dia, cep. Ada Nando, ada Pagi. Oh, itu yang dicari ibu kerugian, saudara. Itu yang dicari ibu Kasbul. 10-5, 10-5 kembali. Nando, sub Nando kembali. Angkat, cep. Dan bersikil dari Nando terlambat sepersekian detik. Sudah sekali seorang Chan. 6-10, berhubung 2 kembali. Ancang-ancang. Timang-timang bola. Lotsop, libero, cakap. Dia berikan angkat Panji. Dan Rio, kena blok tadi. Masuk play-on, umpan, rakata. Dan akhirnya sebuah kebahsyatan makhluk dari rumah tangga yang sakin bawah dan marofa terjadi di mana bola cantik tadi kembali berhasil melesakan pembiasa ninang-ninang-ninang gara-gara jatuh jebret masih play on ada saja ya hati-hati aja gulon wolu 10 gambar 8-10 saudara-saudara ada time out. Ayo. 8-10.
BPJS kembali menempatkan para pemain dari Orni Malang ini dia. Sangsiter kembali memberikan semua tekanan. Satu set dilakukan, ada libero kembali main diangkat. Shush! Kakinya di tangan kiri digunakan. Berbahaya! Yassalam 9-10 Aja Gulo Jaga Chris Panas Panduhur Bergerak Syurid Saimin Kena mental Seledew Rakata Cakap Cios dorong kembali Umpan Ada blok Cakap Maseda Rio Dan Allah Ada di berita main poli terlambat gara-gara berpukul dengan anak-anak gara-gara cepat walk on match point 12-14 habis sekarang. Kali ini ada satu pemain dari Ori Malang, ada libero angkat serbel tidak ada blok. Selesai dia ngamuk, bagian tersenyum-senyum manis bagian. Ya, silakan untuk Busuk dan Cinta Mekar ditunggu.